Seperti ini ya bendungannya. Kita mau ke sana. Nah, sini ada jembatan ini. Jembatan untuk menyeberang. Dan di bawah ini adalah spillway. Spillway itu ya pembuangan airnya ya, kalau dia so full dia akan keluar di sini nih. Spillway. Ini ada jembatan untuk menyeberang. Seperti ini dia panjang, spillway-nya panjang. Dan bawah sana itu mes pekerja ya, mes karyawan. Dan itu kantor PU. Dan yang di belakang sana itu Dusun Pindol, Desa Pindol. Sudah top elevasi ini. Sini topnya ini. Berarti memang sudah selesai. Dan angin kencang sekali di atas ya, karena ini memang sudah tinggi sekali ini. Seperti ini dia. Tadi ada tulisan bendungan Lulak di atas sana itu, ada cor-coran itu. Dan ini pas jam 12 siang ya, jam orang istirahat, jadi tidak ada kegiatan. Soalnya kalau jam kerja sangat susah sekali mau naik di sini ya, crowded. Kalau jam-jam 12 begini yang bekerja hanya fuel truck sama lukar. Nanti mereka istirahatnya di jam 1 sampai jam 2. Nah, ini adalah pintu air ya, pintu air di bawah. Pintu air di bawah, tapi saya itu tidak bisa turun. Ini bukan daerah kekuasaan, jadi tidak bisa turun tuh. Ini daerah terbatas. Tuh ada tulisan tuh. Tuh ruang terbatas. Nah, seperti ini dia penampakan dari depan. Kalau dilihat dari workshop, seperti ini dia.